Sabar, sabar. Sabar. Bang Ari belum. Insya Allah di tahun ini emang ada target ke situ, Pak. Karena alhamdulillah kan udah ada hunian. Udah ada hunian. Rumah. Rumah buat masa depan. Rumah buat masa depan. Barang berdua atau emang rumah lu atau seperti apa? Ya mungkin itu emang target kan nanti untuk yang kalau udah yang namanya rumah pasti nanti ada tangganya. Tangganya. Jadi sesuai. Kalau udah rumah tangga otomatis itu yang akan jadi rumah nanti yang dua. Berarti tahun ini nih. Insyaallah. Udah nomor belum tapi? Kalau nggak salah udah pertemuan dua keluarga belum Tin? Pertemuan dua keluarga mah udah beberapa kali udah sering, tapi dalam artian pertemuan keluarga misalnya saya lagi ada acara di mana keluarga saya datang, keluarga beliau juga datang untuk nontonin juga, ntar kita makan bareng pernah juga. Udah direstuin artinya dari dua keluarga. Alhamdulillah udah home away lah kalau bisa. Home away. Udah ada obrolan serius antara dua keluarga. Kalau untuk obrolan serius dari pihak sana udah, dari pihak gue tinggal gue yang memutuskan untuk bulannya, karena bulannya gue lagi mencari-cari hal yang iya. Tahun ini. Insya Allah tahun ini. Pertengahan. Lebaran. Pertengahan lah untuk kurang lebih lah untuk penargetan hal itu. Tapi siapa sih? Apa? Cewek lu namanya siapa? Sosok yang seperti apa dia? Sosok yang seperti introvert sebenarnya. Dia sukanya di rumah gitu ya kan. Yang kedua banyaklah kalau misalnya cewek mood-moodan ya, kadang moodnya lagi bagus, kadang enggak, namanya cewek kan ya. Terus sama dia ini apa sih pikirannya dewasa gitu. Cuman kadang dewasa cewek pasti ada sifat kekanak-kanakannya gitu. Yang buat lu yakin sama dia apa? Yang gua buat yakin sama dia karena dia bisa nyambung ngobrol sama gua. Emang banyak yang lain enggak nyambung sama gua? Banyak yang tidak dong. Banyak yang tidak kuat malah. Oke. Okay. Dia ngertiin lu berarti ya. Ngerti. Makanya ngerti itu jangan di satu pihak ya kan ya. Kalau harus ngerti harus mau dikertiin juga gitu. Tapi dari segi mental udah siap belum sih Tin, lo sebagai laki-laki untuk menikahi seorang perempuan yang sudah dari segi mental sendiri udah siap belum? Kalau dari segi mental sih insya Allah gua siap gitu. Karena apa? Karena ada pentargetan kan dalam hidup ya. Iya, target hidup ya. Dan gua juga udah tuir ngerasa ya kan ya harus ada yang memperhatikan lebih lagi nanti ke gua, terus harus ada yang istilahnya ngebimbing gue aja, sama gue harus ngebimbing orang juga serta ada tanggung jawabin di situ. Tin, satu bulan masukin berapa?